Pengadilan Negeri Stabat bersama-sama dengan tim eksekusi telah melaksanakan giat eksekusi penyerahan bangunan toko berlantai 2 yang berada di Jalan Perniagaan, Kelurahan Stabat Baru, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Eksekusi tersebut dilaksanakan sesuai dengan surat penetapan Pengadilan Negeri Stabat nomor 4 yang berisikan tentang eksekusi tertanggal 11 Januari 2018 yang dibacakan langsung oleh Setia Budi Sitepu selaku jurusita pihak pengadilan. Terhadap pihak tergugat adalah saudara Ramli yang berprofesi sebagai wira swasta bersama dengan istrinya Dina Boruginting. Adapun luas tanah dan bangunan toko berlantai 2 yang dieksekusi seluas 97 meter persegi. Dalam proses eksekusi, pihak tergugat melakukan beberapa upaya penolakan dengan bertahan di depan bangunan. Namun giat eksekusi tersebut tetap dilaksanakan hingga selesai. Selama pelaksanaannya, eksekusi mendapat pengamanan dari pihak Polres Langkat yang dipimpin oleh Kabak Ops Polres Langkat Kompol Malau, personil TNI, Satpol PP dan pihak Pengadilan Negeri Stabat. Hingga selesai, giat eksekusi tersebut berlangsung dengan aman dan baik. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.